Beredar sebuah video yang berisi dua sejoli tengah berciuman di salah satu bangku di Taman Lokomotif Kota Bojonegoro. Mirisnya, aksi tak senonoh itu dilakukan pada siang bolong di taman yang berada di Jalan Tengku Umar, Kota Bojonegoro. Video yang berdurasi 15 detik itu viral usai diunggah sosmed Humas Polres Bojonegoro. Video tersebut diunggah dalam platform media sosial TikTok resmi milik Humas Polres Bojonegoro dan mendapatkan ratusan komen dari warganet Bojonegoro. Hingga saat ini, video yang dinarasikan sepasang pemuda-pemudi berbuat anu di Taman Lokomotif ini mendapatkan 500 lebih like dari netizen. Dan hingga saat ini, para warganet masih menyerbu kolom komentar postingan tersebut. Tampak dalam video yang beredar, sang pria yang mengenakan kaos warna hitam dan celana abu-abu merangkul pasangannya. Dan juga terlihat sang perempuan yang memakai kerudung hitam duduk di samping kekasihnya. Salah satu warga setempat, Hamim, membenarkan bahwa video tersebut terjadi di Taman Lokomotif. Namun ia tak tahu secara pasti kejadian itu kapan terjadi. Namun ia menjelaskan kejadian itu berdempat di salah satu bangku paling belakang. Pria yang juga menjaga parkir di area taman tersebut mengaku dirinya kerap melihat pasangan muda-mudi di Taman Lokomotif. Keluar masuk baik ketika siang maupun malam hari. Namun dirinya mengaku sering ada pasangan yang berada di bangku paling belakang. Sering ya? Siang hari, malam hari itu? Iya, malam. Jadi Bapak juga sering ini Pak, negur kayak gitu? Gak berani negur, tapi kita lihat kerja di sini. Gak berani ya? Tapi sering melihat kalau ada pasangan gitu Pak ya? Sering. Biasanya di tempat mana ya Pak? Ya, di dalam. Di paling belakang ya? Ya, kan sepian. Sepi ya?